Lonjakan arus balik masih terus terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Sementara itu, pengamanan di arus balik Pelabuhan Padang Bayi Karam Asem Bali diperketat. Rabu dini hari, kapal Roro yang bersandar di Pelabuhan Merak masih dipenuhi pemudik asal Sumatera yang hendak kembali ke Pulau Jawa. Tidak hanya pemudik yang menggunakan kendaraan, pemudik pejalan kaki juga terus berdatangan. Lonjakan kedatangan penumpang asal Sumatera ini sendiri sudah terjadi sejak Senin kemarin. Untuk membantu kelancaran antrian yang terjadi di pelabuhan, pihak ASDP Merak pun mempercepat proses bongkar muat kapal. Pihak ASDP memperkirakan peningkatan arus balik akan terjadi hingga Rabu siang. Peningkatan arus balik ini karena sebagian besar pemudik akan mulai bekerja pada Kamis besok. Kata nanti berakhir H+3 berakhir di jam 8 pagi bisa mencapai di atas 50%. Untuk antisipasi dari Pelabuhan Merak, Pak, antisipasi lonjakan penumpang seperti apa? Untuk Merak tetap landai ya, tetap normal kondisi mengalir. Namun arus baliknya ini kami sudah menyiapkan shelter di dermaga 4 dan 5, beberapa bis mengangkut penumpang menuju ke terminal. Untuk memudahkan pemudik, ya ASDP memprioritaskan dermaga 1, 2, dan 3 untuk kapal yang mengangkut penumpang pejalan kaki. Sedangkan jumlah kapal yang telah dioperasikan untuk mengangkut para pemudik sebanyak 36 kapal. Di Pelabuhan Padang Bayi Karang Asem Bali, petugas gabungan menjaga ketat pelabuhan agar proses arus balik berjalan kondusif. Puluhan petugas bersenjata lengkap berjaga bergantian di pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan selama 24 jam penuh. Dalam pengamanan ini juga dikerahkan satu anjing pelacak K9 dari Polda Bali. Satu persatu kendaraan yang keluar masuk pelabuhan digeledah. Tak hanya kelengkapan surat kendaraan dan identitas, pemeriksaan juga menyasar pada barang bawaan kendaraan serta penumpang. Pemeriksaan ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang berkaitan dengan aksi kejahatan. Terlebih Pelabuhan Padang Bayi merupakan salah satu pintu masuk ke Pulau Dewata. Pemeriksaan tetap kita akan lakukan karena sesuai dengan hasil kegiatan operasi pelaksananya itu mulai tanggal 7 sampai tanggal 24. Nanti kita lihat juga situasi, kalau memang situasi masih padat ya mungkin kita koordinasikan lagi sama pimpinan. Pengamanan arus balik akan berlangsung hingga 24 Juni mendatang. Meski demikian, pengamanan ini masih bersifat situasional dan kemungkinan akan diperpanjang jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan penumpang. Iman Santosa, Kadek Martana melaporkan untuk NET.